Betul. Air masa tu naik setakat mana? Air setakat sampai para peha lah. Para peha kan? Dalam rumah pun para peha. Oh, dalam rumah. So, habis peha. Semua barang-barang dalam rumah habis lah. Banyak-banyakannya tak boleh pakai lah. Kain-kain tak boleh pakai. Nasib baik tak ambil kereta awal-awal. Kalau ambil kereta pening aku. Jom, terus sama dengan Cik Din kan ada. Babe, jom, dengan saya ni. Saya nak cerita pasangan zaman sekolah, babe. Bercinta zaman sekolah. Aku dulu bercinta juga, babe. Tak jadi, babe. Ian ni, dia tak bercinta, babe. Dia berkawan. Ni, Kak Fiza Sabri. Kak Fiza Sabri berkawan dengan Abang Ahmad. Nama Ahmad dia, masa sekolah tau. Ahmad ni, kawan dia. Tolong dia nak basikal apa semua. Satu ketika, Ahmad malu. Kenapa kau malu aku? Kenapa malu? Video. Itu Datuk Seri Wida. Dia malu bukan apa. Sebab dia kata, kau nak kat aku, Mat? Gelak aku. Kau nak kat aku? Kita kawan, Mat. Kau nak kat aku? Dia gelak macam tu je. Kau tengok. Patutlah orang perempuan kan. Dia tak ada perasaan. Dia cuma nak berkawan. Cuma Abang Ahmad ni lebih-lebih masa tu. Lebih-lebih mendamba-namba dia tau. Lah, dapat juga akhirnya. Jom, kita terjah kak kita ni. Assalamualaikum kak. Salam. So, mula-mula kawan lah dengan Abang Ahmad ni. Memang kawan. Lepas tu, lama-lama sayang. Biasalah kawan-kawan lama-lama sayang. Dulu tak suka Asyirwa. Yelah, dulu tak suka. Kenapa reject dia awal-awal? Tak tahulah masa sebab tu. Kawan tak hilang. Kau ni nak aku. Aku kawan kau. Kau nak aku. Jadi lah hari ni bukan jadi lawan, babe. Jadi yang disayangi. Ting Abang Ahmad satu sekolah. Dekat mana ni sekolah dulu? Sekolah Menengah Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Oh, itu sekolah yang dipuji-pujilah dulu tu. Ting. Dan itu adalah kisah cintanya. Anak dah berapa? Tiga. Anak tiga, babe. Abang nak kenyek mata kat aku. Cik Din, 13 boleh? 13. Kau tanya Fiza tu. nak 13 orang anak dia. Ting. Kita tengok. Abang ni handsome aku tengok. Tapi perut dia tu boroi sikit. Kenapa akak suka dekat dengan abang-abang boroi ni? Kenapa suka abang boroi? Boroi ni romantik lah. Romantik, babe. Lepas tu, banyak duit. Alamak, banyak duit. Rahsia. Kita tengok ni, kawan dia pun minat ke Abang Boroi pula tu. Abang Boroi itu sedap di pandangan. Ting, kereta di belakang saya adalah Produa Myvi yang dikatakan king musim-musim banjir ini. Aduhai. Dan kereta ini adalah terpakai. Dah ada di belakang saya untuk Kak Fiza kita. Kenapa Kak Fiza pilih kereta Myvi Auto 2008 tak silap saya?
Auto ni senang bawa. Ha, senang bawa lah. So lepas tu kenapa awak panggil dia king ni? Ha, nak tanya sikit. Sebab apa eh? Lasak. Kesat? Lasak. Lasak. Abang Mak kata lasak tau. Senang viral, cepat viral. Cepat viral. Dan saya nak cakap sebenarnya, saya ucap takziah lah kepada keluarga Kak Fiza dan Abang Ahmad pasal mengalami banjir yang terburuk 2021. So saya nak dalam seminit je, macam mana keadaan banjir terlalu cepat berlaku di Shah Alam tu? Terangkan. Ha, kejap. Hujan berpanjangan selama 3 hari. Betul. Lah. So, air masa tu naik setakat mana? Air setakat sampai parah peha lah. Parah peha kan? Dalam rumah pun parah peha. Oh, dalam rumah. So, habis semua barang-barang dalam rumah habis lah. Banyak kain yang tak boleh pakai lah. Kain-kain tak boleh pakai. Nasib baik tak ambil kereta awal-awal. Kalau ambil kereta pening aku. Tapi tak apalah, itu dipermudahkan segala urusannya. Dan macam mana tu yang hari ni sibuk nak ambil bantuan apa semua, dapat tak? Belum dapat lagi. Baru settle report polis je. Tengah settle report polis lah. So kita doakan ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusan mereka. Dan lipahilah dengan rahmatmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum tu, selain daripada king of the road, king of the highway, lepas tu kereta ni tahan lasak katanya Abang Ahmad. Lepas tu yang paling ketikanya, kekal lawa kereta ni walaupun model-model baru dah keluar. Betul kan? Betul. Aduhai. Lepas tu kenal saya melalui mana ni? Kena cek dia melalui Facebook. Oh, Facebook lah. So macam mana telatah saya kat sana tu? Telatah tu orang kata tak jemu lah. Tengok. Kalau lah Kak Fiza jadi juri Maharaja Lawak menggantikan Okasha tu. Berapa ha kat bagi akhir? Oh, 5 ha. 5 ha. Okasha, tengok dia bagi 5 ha. Ting. Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Kak Fiza? Walaupun ditimpa derita tetapi ceria rupanya. Ting. Hatinya tabah, babe. Hatinya tabah. Kita bagi kepada Kak hatinya tabah ni. Ting. Taruh minyak, Kak. Beli makanan sikit, Kak. Ting. Eh, gelang nasib baik. Tak tenggelam. Gelam dia. Aduhai. Itu je yang ada. Kak, kita bagi Kak Abang sikit, Kak. Lanjut. Kak Gelis. Abang. Ting. Kita tengok daripada langit. Turun ke bumi. Cik. Ini bagi Kak Abang, Kak. Belanja anak-anak, belanja akak ni. Ting. Romantik ni, cinta zaman sekolah. Dan ini yang saya jarang-jarang buat dan hari ini saya buat untuk mereka-mereka yang terkesan kepada banjir. Ini mungkin sedekah daripada saya ataupun hebah daripada Cik Dekan ada. Bantuan Wan Ehsan. Ada beg belakang aku lagi beg. Yang aku tak boleh gelek beg. Pasal duit ni duit Ehsan beg. Duit Ehsan. Dia nak minta duit Ehsan, tak dapat lagi. Sebelum raja bagi, aku bagi dulu beg. Ting. Daripada langit turun ke bumi. Duit Ehsan seikhlas rasa daripada saya. Cik. Yang ni tak ada apa bang. Kita jual kita bang. Rugi bagi duit Ehsan, dia tak rugi bang. InsyaAllah kita limpahi dengan rezeki yang Allah bagi. Sama-sama. Okay. Saya bagi abang, saya bagi kakak. Yang lebih ni saya bagi sama-sama rata. Kau tak bergaduh ni. Kau tak bergaduh. Sama-sama saya bagi ni. Ting. InsyaAllah. Dan kita tengok urusan bersama dengan Cik Dengar ada bagaimana tu? Senang. Senang sangat-sangat. Itu hari datang tengok kereta je kan? Tengok kereta je terus kata okey, jadi. Ini hari dia datang nak bayar, lepas tu dia kata boleh buat balik terus ke? Itulah ingatkan datang tamprin je. Datang tukar nama je, terus buat balik. Apa lagi? Kalau tak buat balik, aku dukung abang aku buat balik, dia kata. Ting. Semalam, perasaan dulu. Hari ini nak buat tukar nama. Tapi tak tahu kereta boleh buat balik. Perasaan lagu semalam macam mana? Perasaan tu biasa je lah. Gembira kan? Lah. Gembira tu, biarlah. Berdebar. Bila dah tahu boleh buat balik, lagilah. So, perasaan tu akan dikodorkan malam ni lah. Dia kodor malam ni, babe. Malam ni dia kodor. Kita tengok. Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang, seperti kan jarang mau berat. Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat, dari ujung kaki ke ujung kepala. Boleh kodoh kegembiraan. Ting. Pesanan terakhirlah daripada Kak Fiza, jiwa yang begitu tabah yang menghadapi masalah banjir. Dan untuk kawan-kawan di luar sana lah, nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, pesanlah sikit kepada teman-teman, rakan-rakan kita tu. Pesanan sikit, Kak.
Pesanan saya, kalau nak cari kereta, carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Recommend sangat. Terima kasih kepada mereka, keluarga yang bahagia. InsyaAllah rupanya. Jom terus bersama dengan saya. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. Bantu mang sikit. Jom, terus bersama saya 0-1-2-3-4-0-0-0-3-4 Kaliman Kak Yen. Jawapannya pasti nyata. Bila Cik Din kan ada. We'll be right back.